Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang akan menghiasi layar kaca pertelevisian Indonesia, ada Ayu Ting Ting yang akan hadir di acara yang spesial luar biasa tentunya. Dilansir langsung dari Star Hits, ini menuliskan bahwa Ayu besok akan hadir di salah satu ajang yang sangat luar biasa. Are you ready guys? Besok Ayu Ting Ting akan hadir di acara TikTok yang luar biasa. Live Creator bersama dengan Ayu Ting Ting akan hadir sebagai bintang tamu 23 Desember 2022 pukul 20 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat, hanya di akun TikTok, TikTok Live ID. Menangkan iPhone 14 Pro dengan cara menonton dan ikuti kuis yang ada di dalam acara TikTok Live ID 2022. Bagi sahabat semua, jangan lupa nih, besok kita akan kehadiran Ayu Ting Ting lebih dari show biasa. Explore the Magical World of the Live Creator akan menghadirkan Ayu Ting Ting yang pastinya akan membuat kita semua semakin bahagia nih. Sehat dan semangat untuk Ayu Ting Ting. Semoga besok acaranya berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, pantengin nih jam 20 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat, hanya di akun TikTok. Informasi selanjutnya dari salah satu sahabat Ayu Ting Ting yang menuliskan bahwa Ayu Ting Ting hari ini terlihat sangat cantik. Cantik sekali Teh Ayu, udah kayak ibu Persit, bisa menempatkan pakaian sesuai dengan acara. Kali Teh Ayu udah kayak ibu Persit, tahu menempatkan diri, cara berbusananya, menghadapi dengan siapa, sangat sopan, tulis Titin 0872 di akun Instagram pribadi miliknya, yang memuji kecantikan dan cara berpakaian Ayu Ting Ting yang sangat sopan, disesuaikan dengan para tamu undangan yang sedang hadir di sana. Sehat untuk Ayu Ting Ting, semoga diberikan umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah. Informasi yang ketiga, di mana hari ini bertepatan dengan 22 Desember, Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah yang spektakuler luar biasa dari sang buah hati tercinta, Bilqis Humairah Razak, memberikan sebuah hadiah berupa baju yang ia beri dari hasil bekerja selama bulan Ramadan nih katanya. Bilqis setiap bulan Ramadan menjadi salah satu panitia cilik yang selalu mengumandangkan dan memberikan syafaat-syafaatnya nih di salah satu ajang cilik, baik saat berbuka maupun saat bersyahur. Ayu Ting Ting mendapatkan gadis yang sangat soleha, yang sangat luar biasa, memberikan hadiah spesial untuk bundanya dari kerja kerasnya. Sudah luar biasa nih ya cara Ayu mengurus Bilqis, sehingga Bilqis tahu cara berterima kasih yang baik. Memberikan hadiah bukan dari hasil pemberian bundanya, namun dari hasil tabungannya selama bulan Ramadan. Menjadi salah satu dai cilik yang selalu siap membuka sahur dan juga berbuka puasa. Sehat untuk Kikis. Alhamdulillah untuk bundanya, seneng banget nih karena mendapatkan hadiah yang spesial dari anak tercintanya Bilqis Humairah Razak. Informasi selanjutnya juga di sini ada ucapan spesial yang diberikan oleh seorang ibu untuk seorang ibu yang memang adalah anak tersayangnya. Dari Mom Ayu Ting, selamat Hari Ibu Yana, Ayu Ting Ting.
Selalu menjadi ibu yang terbaik buat anak kamu yang mengerti arti seorang ibu buat dia. Sampai anak kamu sebelum hari ibu bawel banget, minta antar belanja buat kasih kamu kado dan juga hadiah. Sekali lagi selamat hari ibu. Tak hanya itu, di sini juga Mom IT mengucapkan hal yang sama untuk bunda tercintanya. Selamat hari ibu ya ibu sayang. Semoga ibu selalu sehat, selalu jadi yang terbaik untuk kita semua. Selalu sayang dan ada untuk Teteh, Ade, Ayah, Ikis, dan Mera. Teteh beruntung punya ibu, pokoknya ibu segalanya untuk kita. Teteh akan selalu lakuin yang terbaik untuk ibu dan semoga ibu bahagia terus ya. Amin. Love you. Wah, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Yang mengucapkan selamat hari ibu hari ini untuk ibu dan juga seluruh ibu yang ada di Indonesia. Dan unggahan tersebut langsung dikomentari oleh Victor Agustino. Selamat hari ibu Kak Ayu dengan hashtag hati berwarna biru. Selamat hari ibu juga untuk Ko Victor, semoga ibunda Ko Victor sehat dan bahagia selalu. Dan ternyata Victor Agustino mengunggah status yang sama nih pemirsa dengan hashtag hati berwarna biru. Dan ternyata ini adalah foto masa kecilnya Victor dan juga adiknya serta bunda tercintanya. Dan di sini kita diberikan pertanyaan, tebak gua yang mana? Dan jika diperhatikan dengan seksama, wajah dari ibunda Victor Agustino sama dan hampir mirip dengan wajah Ayu Ting Ting. Apakah ini hanya perasaan mimin ataukah memang ya? Dan di sini juga ada beberapa fans yang mengatakan hal yang sama nih dengan mimin, bahwa wajah dari ibu tercinta Victor Agustino sedikit mirip nih dengan Kak Ayu Ting Ting. Dari Lia Liut Brebes, mamanya mirip kakak tercintamu Victor, si Depok Ting Ting. Ada juga nih dari sahabat kita, Ruang Hati Victor, kok wajahnya mirip calon menantu. Cantik manis kok mirip ya sama Ups yang tengah kan imut banget, tulis Yuni Alstuti 9383773. Selamat hari ibu untuk semua ibu yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Selamat hari ibu untuk Ayu Ting Ting dan juga mama tersayang. Oke sahabat semua, itulah ucapan dan juga untayan-untayan cinta untuk ibunda tercinta, baik dari Ayu maupun dari Victor Agustino. Semoga tayangan Mimin dapat menghibur sahabat semua di rumah dan juga bisa bermanfaat. Dan selamat hari ibu sekali lagi untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan dia bekerja. Tetapnya kan dikit lagi Ramadan sih. Oh, Ikis terus pasti dipakai. Oke lagi kan. Ya Allah nak. Serius, ya Allah, senang tapi sayang. Astagfirullahaladzim. Ikis punya uang ya, Ma? Punya. Ya Allah, emang nabungnya sama siapa? Ya, nabungnya. Kan uangnya kasih ke bunda. Ya Allah, Ma, ini gimana? Ma bunda. Kok pilihan dipakai sama Lisa? Sayang bunda dong, sayang bunda. Pakai apaan tuh? Pakai udang. Makannya padang.